Halo Sobat Jajanan Rakyat, balik lagi bersama Pras di Jajanan Rakyat. Ayo jajan. Saya nemuin jajanan baru nih. Packagingnya kayak gini, menarik. Ini apa? Bukan makanan, tapi minuman. Namanya itu Tayo. Belum sobat-sobat lihat warungnya, jajanannya Tayo yang baru ini. Saya ingin ngajak sobat-sobat untuk klik subscribe dulu. Buat sobat-sobat yang baru bergabung dengan channel Jajanan Rakyat, yang mau lihat jajanan-jajanan, yang mau cari ide untuk usaha, yang mau lihat review hotel, yang mau lihat transportasi umum jalan-jalan seperti kereta api, busway dan lain-lain, yang mau lihat video-video untuk jalan-jalan ke tempat-tempat yang asik dan konten Ayo Main bersama anak saya, silahkan klik subscribe, tombolnya gratis untuk mendukung channel Jajanan Rakyat ke depannya. Jajanan Rakyat, ayo jajan. Sobat Jajanan Rakyat, balik lagi di Jajanan Rakyat. Kita lagi ada di Jalan Rao Bebek. Ini ada jajanan baru namanya Tayo. Modelnya kayak gini nih. Langsung kita beli ya. Mbak beli apa nih Mbak namanya? Estayo. Estayo. Mbak siapa? Mbak siapa namanya Mbak? Mbaknya Mbak siapa namanya? Oh, Sauki. Oh, Mbak Sauki. Yang paling laris biasanya apa Mbak? Harganya sama ya? Sama. Milo Snow bedanya apa? Kita pakai Milo Tabur. Oh, Milo Tabur. Yaudah, Milo Snow satu deh Mbak. Saya cobain. Bukanya jam berapa sampai jam berapa ini? Ini buka jam 11 siang sampai jam 10 malam. Oh iya. Biasanya sehari jual berapa porsi habisnya? Paling sedikit 50. Paling sedikit 50. Paling kalau lagi hujan itu kali ya? Hujan, nggak hujan. Yaudah, saya nyobain yang Milo Snow ya. Ini nggak ada kata hujan ya, apa itu? Oh iya, gak ada. Sampai sekarang orang minum es mah kapan aja ya? Iya. Apa aja? Ini lokasinya ada di samping ini nih, jalan tol. Ini namanya Jalan Rao Bebek ya? Rao Bebek ya? Iya, Pasar Cipluk. Pasar Cipluk. Nah, ini Milo Snow nih. Oh, tapi tetap dikasih Milo. Ini beda-beda isinya apa sama ini air panas. Beda. Ini Oh. Iya. Kalau Milo ini air putih. Iya, kita gunakan air putih. Tapi biasanya paling laris apa? Campur-campur semuanya. Tapi paling laris biasanya ini Milo. Milo ya, Milo Snow ya. Milo paling laris karena anak-anak sih ya. Tengahnya coklat ya. Ini saya masukin YouTube Jajanan Rakyat lo ya. Okay. Kemarin udah sempet jajan sih ini, kali nyobain yang Milo enak. Udah sempet ngasih stiker juga nih Jajanan Rakyat, udah dipasang juga di sini nih. Nah, ini Jajanan Rakyat. Nah, uniknya di Tayo ini namanya kayak itu ya, kartun Tayo. Yeah. Itu packagingnya nih pakai plastik. Jadi kalau yang lain-lain berlomba-lomba pakai gelas, yang Taiti, di sini pakai plastik. Tapi yang jadi untung buat pembelinya adalah ini lebih banyak isinya. Iya. Gede banget. Lebih banyak, lebih apa ya? Ya, untung lah untuk pembeli. No. Biasanya pakai gelas. Oh, ditaburin Milo. Oh. Ini gede banget ini. Oh, ditambahin paper bag. Biar bagus. Tinggal ditusuk aja. Berapa tadi ini Mak? 10.000 ya? 10.000. Ya, makasih ya. Bentar. Nah, langsung aja ya. Kita review nih yang tadi.
namanya Tayo, besarnya seperti sebesar ini, sebesar kepala saya. Packagingnya pakai plastik dan pakai paper bag, tapi di dalamnya itu seperti ini. Ini packagingnya pakai paper bag, isinya es. Gede banget, hampir sebesar kepala saya nih. Jadi sedotan. Jadi tinggal dicolok dan langsung dinikmati. Jadi begini tampilannya. Untuk Tayo ini tadi teman-teman sudah lihat, sebenarnya Tayo itu mungkin plesetan dari Tahiti ya. Bagus gambarnya Tayo. Tapi yang paling rame dibeli sama orang itu ini Milo. Milo ada taburannya. Kita coba aja langsung rasanya. Nah, untuk yang suka minuman manis, ini rasanya manis banget karena milonya sudah banyak, kandungan milonya sudah banyak, plus ditaburin tadi setelah dibikin, ditaburin di atasnya. Buat penggemar minuman-minuman kayak Tahiti, wajib dicobain nih Tayo. Harganya murah, cuma Rp10.000 per bungkus. Ayo, tertarikan jajanan rakyat. Jajanan rakyat, ayo jajan.